Tuanku, betul ke ada pemain JDT yang dihalang secara sengaja menyertai pasukan kebangsaan? Tidak. Tidak. Macam contoh Feroz. Saya begitu pelik kenapa dia tidak diselected. Bagi saya, he's a top defender. Tengok pada dia punya stats tahun ini. Berapa banyak dia punya stats. Yep. So, bagi saya, he's a top defender. Dan satu hari nanti, sudah tentu akan jadi captain pasukan JDT. Pada masa akan datang,